semua, kembali lagi ke Sob Indonesia. Gue Art. Makasih. Kali ini gue pingin lihat update terbaru di Bloxfruit ya teman-teman. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu ya tentu buah ya. Tapi sebelum video mulai, untuk like, comment, share, dan klik tombol bell sebelum tombol juga. Jangan lupa juga subscribe kedua gue itu arah skripsi. Langsung ke videonya. Nggak ngerasa mau ke Indonesia tapi nggak bisa karena harga tiket pesawat itu mahal banget. Santai guys, karena di Roblox ada game yang namanya Indonesian Tower 38 Provinsi. Di sini kalian bisa ke pulau mana aja dengan gratis, teman-teman, gratis. Ada Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, Sulawesi, Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara, pulau-pulaunya ya teman-teman. Kalau kalian susah ketemu gamenya, bisa cari grup Citra Obi terus ke gamenya deh. Oke teman-teman, jadi sih kalau kalian yang belum punya permanen Kitsune T-Rex sama mod, itu kalian bisa beli dengan 6.000 Robux. Harusnya kemarin kalau misalkan ini udah ada, gue bakal beli ini sih karena Kitsune 4.000. 4.000 kan T-Rex-nya aja 2.350. Berapa jadinya? Itu aja udah 6.000. Enggak 6.350. Ini lebih murah dibanding dapat dan dapat mamut juga. 10.000 fragment dan 1,8 juta. Ya ini enggak perlu lah. Apa 1,8 juta duit enggak penting lah, duit gue udah banyak. 72 juta buat apa gue enggak ngerti. Ya dan gue pengen buat T-Rex, dan ini buahnya tuh kayak gini bentuknya teman-teman ya. Ini keren juga buahnya, dan kita mau lihat untuk T-Rex-nya logonya ya begini, dan kita langsung aja beli. Jangan lupa untuk like sama subscribe teman-teman karena ini harganya mahal ya teman-teman ya. Mahal. Oke, gue udah beli di sini. Ini M1-nya itu sama kayak M1 tuh klik kiri ya atau di tap-tap gitu. Sama kayak Kitsune, mirip banget sama Kitsune. Dan skill satunya itu begini. Oke, dan kita bakal naik levelin dulu. Portal. Oh, ada portal. Zen. Big Mom belum nge-spawn ya. Pilot. Nah, jadi dan di sini itu ada updatean juga. Jadi kayak misalkan setiap 1 jam kayak, tapi ini ya. Kayak misalkan jam 11 jam 12, bukan 1 jam server ya. Jam setiap jam 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gitu. Itu dia bakal nge-spawn present di pulau yang tadi itu guys. Yang pulau yang ada di dekat Cake Island, yang sebelah Treat Island itu ya. Yang pulau Natal itu bakal nge-spawn present, dan kalian bisa dapetin banyak barang di situ, berawat buah dan lain-lain. Nah, dan belum nge-spawn. Ya tolong tepen ketik ya bang ya. Dan kalian juga bisa dapetin kayak aksesoris dan lain-lain itu dari elf. Nah nanti gue pengen cobain untuk dapetin satu. Dan gue gak tahu kok gue punya banyak candy. Gue gak tahu dapet dari mana. Ini candy gue dapet dari mana gue gak tahu ya. Mungkin gue event tapi tahun lalu gue gak ikutin. Tapi dapet gak tahu juga. Nah katanya dari NPC ini kan ya guys ya. Dari NPC ini kan. Dari NPC-NPC yang kalau tergantung level kan. Dari tergantung level atau gimana. Kita coba nih ya. Kita bunuh ya. Damage belum ada ya, masih level 1 ya, sudahlah ya. Masih belum ada damage. Belum ada damage sama sekali. Dapat 2 candy, guys. Lumayan. Dan level gua udah 60 62. Ini damage-nya berapa kalau skill keduanya kita lihat? Keren juga. 5000 damage loh. Skill satunya berapa sih? 2800 dikit sih, tapi skill keduanya lumayan. Dan itu nge-stun banget ya. Animasi M1-nya iya, animasi M1-nya bagus banget sih. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya, makasih udah diserangin. Makasih udah dibantuin. Dan skill keduanya tadi keren sih. Gue suka sumpah. M1-nya keren. Menurut gue ini lebih keren dibanding Kitsune, tapi karena Kitsune warna biru, gue lebih prefer Kitsune sih ya. Karena Kitsune-nya tuh warna biru. Ya, karena Kitsune warna biru aja sih. Dan sekarang skill ketiga, dan gue dapat candy lumayan nih. Skill ketiga. Apa nih? Keren juga. 3400 damage ya, lumayan. Oh kombonya begitu, gampang banget. Gila nih kombonya. Kombonya ezet banget. EU-nya gede banget loh. Gila. EU-nya gak ngotak loh. Sumpah EU-nya gak ngotak. Nih gini nih. Tinggal kayak gini nih. Ini agak pinggir dikit. Sabar. Skill 3. Skill 1. Skill X. Kok atas. Ya tuh. Oke banget. Dan ini ada Fury Meter juga kayak Dragon. Dan Dragon tuh bakal di rework. Gue bisa ngomong 100% yakin bakal di rework. Kenapa? Karena di sini tulisannya in progress. Meskipun kita bisa equip sekarang tuh, gue equip tuh. Bisa. Dan itu in progress. Dan si Zioles juga ngomong bakal di-update. Dia lagi gue kira gue yang DC, nah, jalan di tempat. Ya.
Dan nanti bakal ada fighting style baru juga kayaknya, karena si kemarin pas si Zeolas nge-review itu ada fighting style baru. Oh iya, di sini kalian juga bisa ke tempat sini. Sini guys, sini guys. Kalian di sini kan kalau enggak salah tuh ada kayak tempat rasi. Ya di kok gue lupa ya. Waktu itu gue nemu lama sih. Bang, ingat enggak Bang di mana Bang? Ingat enggak Bang di mana Bang? Di mana sih tempatnya? Sini kah? Oh ini kah? Ya ini kayaknya nih. Nah ini ke bawah sini ada tempat rahasia juga, dan kita ada secret teacher. Jadi kita bisa kayak beli sesuatu untuk benerin kapal yang suka banget. Ini suruh tadi suruh apa? Oh 20 shark. Oke, okay. itu gampang sih. Naiknya ya naiknya begitu aja. Ya intinya caranya gitu. Ntar gue pengen cobain misinya juga. Kita bisa benerin kapal. Kalau misalnya kemarin kan, oh iya, kapalnya sekarat, ya udah kita reset aja ganti aja, enggak. Sekarang bisa kita benerin kalau misalnya kalian suka nge-hunt Levi lah, suka nge-hunt si Beast lah, dan lain-lain, itu cocok banget sih. Karena itu ya perlu banget. Itu perlu banget sih, pakai banget ya. Karena supaya udah di danger level 6 terus enggak perlu balik tuh enak banget sih. Perlu danger level 6 enggak perlu balik. Dan ini kenapa? Sumpah, T-Rex nge-lag juga loh. Efeknya kali ya? T-Rex Kisune nge-lag banget. T-Rex Kisune nge-lag banget ya enggak sih? Kalian ngerasa nge-lag juga enggak? Gua sih ngerasa nge-lag ya. Nge-lag kan? Kok ke atas? Lah mana musuhnya? Tapi ini enaknya ada M1 sih. Jadi farming enggak susah sih, sumpah. Enaknya ada M1 ini, farming enggak susah. Enaknya ada M1. Ini enak banget ada M1. Makasih. Ini siapa sih? Tadi. Makasih Aven. Ya, M1 enak banget. Eh, kok dibunuh, Bang? Kayak gini. Itu damage itu nge-stun banget ya. Tapi gua enggak tahu itu canbreak atau enggak. Mungkin nanti gua bakal nyoba canbreak atau enggak ya. Nanti gua bakal ngetes. Entar semua skill bakal gua tes ya semua sih. Dan ini tuh range-nya kayak Sangwin ya. Iya, kayak Kitsune sama ini tuh range-nya kayak Sangwin gitu. Mungkin nanti kedepannya semua buah bakal ada M1-nya. Mungkin Dragon juga ada M1-nya kali. Atau enggak ada hybrid-nya. Kan kayak si Kaido kan ada hybrid formnya juga kan. Mungkin sekarang ada begitu kali, gak tahu juga. Wih gila nih combo-nya gampang banget. Coba combo-nya gampang banget. Dan itu kayak Kitsune, jadi bisa kita gerak-gerakin gitu. Ya gak sih coba? Ya bisa kita gerak-gerakin. Jadi ngikutin arah mouse kita. Kalau udah kena M1. Enak banget, gampang banget loh combo-nya loh. Combo-nya gampang banget. Ya tapi buah paling lama sih untuk naikin mastery. Sebenarnya paling cepat tuh pedang enggak sih? Pokoknya paling cepat tuh pedang sama fighting style, soalnya kita bisa pakai Buddha, Arkon. Nge-lag ya? Iya kan? Lu enggak nge-lag kah? Bukan masalah PC guys, atau HP, karena gua ngecek PC gua, ini enggak 100% kepake CPU-nya. CPU VGA sama GPU-nya enggak kepake 100%. Ya memorinya kepake 70% sih. Tapi 70% doang loh, belum 80. Bukan masalah FPS. Oh iya, ini ada ekornya, gua baru enggak. Ekor gua 2 dan enggak sinkron, aneh banget gak sih? Ekornya 2. Enggak, kalau T-Rex emang Fury ya? M1-nya stun, kayak dia tuh kayak Kitsune. Dia kayak Kitsune. M1-nya persis kayak Kitsune. Cuma beda animasi doang dikit M1-nya. Nah, skill F kita lihat nih ya. Itu nge-damage juga sih harusnya ya. Dia iya kayak Stampede tapi enggak sejauh Stampede ya. Dia kayak skill Mammoth Stampede tapi enggak sejauh Stampede. Iya enggak sih? Sabar. Gua mau lihat. Gua di sini nih ya. Gua dari sini. Coba di ujung garis ini ya. Ya pas itu gue pakai skill ini lurus ke sana, arahinnya mouse-nya ke situ, ke belakangnya dikit ke sini. Coba satu orang ke gue persis ke gue persis. Oke, si Zen situ ya. Oke, diem ya. Oke, nah sekarang gue pengen coba ke sini dengan yang hal yang sama untuk ini, mouse-nya ke sini, mouse ke sini. Gerak-gerak sumpah. Wah, jauh banget. Bedanya jauh banget. Ih, gue dapet title Christmas Spirit dari apaan itu? Dari jumlah candy kah? 250 candy kah?
Kayaknya iya deh. Kayaknya iya dapat itu soal title lumayan loh. Oke, akhirnya 300 mastery kita lihat. Ini ada buah nge-spawn. Gua mau ngambil buah dulu guys. Siapa tahu dapat T-Rex kan? Atau Kitsune kan? Siapa tahu? Dia tuh arah mana? Arah ke sini di Sea of Treat guys. Coba ke kanan. Oh, benar, Sea of Treat. Daerah-daerah sini. Kita lihat. Sabar. Gua mau lihat ya. Di coklat kah? Kayaknya di sini. Iya, kayak di sini. 90, 70, 60. Oke, dikit lagi. Dikit lagi. 9. Kemana? Di mana? Ya ampun, dapatnya spin begini, Bang. Jelek kali, Bang. Oke, gue mau lihat transformnya. Skill, coba kita lihat skill F-nya. Skill V. Harus max fury. Harus nyerang nambah. Ini kita max fury-in dulu. Max fury, gak bisa ngomong gue. Gue max fury-in dulu ya. Oke, udah. Dan kita cobaan skill V. Wow, dan itu damage juga. Modelnya keren sih, tapi kok kayak agak aneh gitu ya. Gak tau kenapa kayak agak aneh gitu. M1-nya sakit gak ini? Sakit juga M1-nya loh. Kalau tadi kan kayak gak ada damage gitu. Ada tick damage-nya kan? Ada tick damage-nya loh. Iya tuh ada tick damage-nya tuh. Ada kayak biru hijau-hijau yang gitu. Sebar. Ini kalau kita serang gak ada. Tapi kalau kita menjauh, jadi semakin jauh makin kencang tick damage-nya. Makin sakit tuh. Semakin jauh makin sakit. Oke. Coba kita skill satunya. Berapa damage kalau kayak NBC? 3.000. 4.000. Gede banget. 4.493. Skill kedua. Tujuh ribu lima ratus damage. Skill ketiga. Buset, keren banget. 3.500, 3.700, 4.000. Skill kedua masih paling sakit sih. 6.700. Skill F. Keren sih. Damage-nya 4.500, oke. Dan ini kombonya kayak gampang dah. Ini kayak spammer banget gak sih ini? Ini spammer. Udah kayak Leo, udah ini di bawah surut udah bukan combo lagi. Nge-spam doang udah bawah surut. Udah ada Kitsune, ada T-Rex. Nge-spamnya terus. Tuh, udah spam doang aja udah. Blossom udah bukan combo lagi guys. Udah ada T-Rex, Kitsune, spam aja terus. Leopard, Mamut. Ya ini kayaknya spammer semua gak sih? Kayaknya ini spam, ya buah-buah spa. So, T-Rex bisa naik. Gak bisa. Kalau bisa lucu sih, sumpah. Larinya nggak terlalu pelan, bisa naik. Oh, nggak bisa jalan di air. Kayak tenggelam. Oke, dan Fury Meternya mengurangnya nggak banyak lah. Kalau nge-skill baru. Tapi kalau misalnya kena damage, nambah. Oh, jadi kayak dia kayak Kitsune nih. Kalau kena damage, nambah. Tapi itu keren sih. Ini skillnya keren sih. Itu keren sih. Keren sih. Kalau skill M1 nggak transform, itu hampir nggak ada damage ya, sumpah. Oh my god! Wah, server hoki cu! Tuh! Server hoki! Dari kemarin hoki mulu guys, sumpah servernya. Oke, teman-teman, jadi bagi kalian yang mau cari tahu cara supaya dapetin shark atau ngelawan shark yang banyak buat misi perahu, gimana kalian cari yang nge-spawn pula gini? Terus kalian tungguin aja sampai terror shark nge-spawn. Itu kalau terror shark nge-spawn di sebelahnya, itu dia nggak bisa ke kita, nggak bisa nyerang. Dan nanti bakal ada banyak shark yang datang yang nge-spawn. Jadi kalian tungguin aja, ntar bakal banyak yang nge-spawn kayak hiu-hiu gitu. Banyak banget tuh. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 hiu, 5 hiu tuh sama yang kecil tuh. Sama 2 tero ya. Ya itu caranya begitu. Oke guys, ini untuk T-Rex ini, itu untuk segi desainnya gue rating
9 dari 10. Tapi untuk segi damage, segi stun dan lain-lain, gue rating 5,5 dari 10 sih teman-teman ya. Kurang, menurut gue agak kurang bagus. Agak sayang sih, buah baru tapi agak kurang bagus gini. Yang gue tunggu sebenarnya dragon, karena dragon tuh sekarang udah lumayan bagus. Dan kita coba lihat, oh ini. Oke guys, makasih semuanya. Like, subscribe, makasih semua, bye-bye.